Bukit Uhud di Madinah ini adalah bukit tertinggi, terbesar di Madinah yang sampai hari ini menyimpan banyak sekali misteri. Selain kandungan emas yang konon ada di dalamnya dan pernah ditawarkan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW sebelum wafatnya agar dirubah gunung ini menjadi gunung emas, Rasulullah pun akhirnya menolak. Ya, misteri yang ada di dalamnya sampai hari ini harus terus kita gali. Bukan cuma emas yang ada di dalamnya, tetapi sebuah peristiwa besar, peristiwa agung di Perang Uhud. Ketika umat Islam tidak taat kepada Rasulullah, tidak taat pada komando di sini, gunung pemanah ini, para pemanah yang ingin berebut rampasan perang, kemudian terpancing dan turun, dan pasukan Khalid bin Walid akhirnya menyerang dari belakang. Dan di situ Rasulullah SAW dikabarkan wafat. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya.